dan jual gadget. Bukan gadget, jadi gadget yang rata-rata dia terima itu kan antara 30-40 juta. Jadi kecilnya 30-40 juta. Halo, Tes, Mas Candi. Tes, Tio. Oke, Mas. Suara kedengeran ya? Mas. Suara kedengeran, aman, Mas. Sip. Mas, kita ini, apa, sebelum live ini, kan pertama ini bawa helm, Mas. Kamu ngapain terus pakai helm? Kemudian, nih, tapi ini tulisannya kebalik ini, Mas. Oh, oke. Okay. Ya, solidaritas untuk sharing, ya. Ya, solidaritas untuk Iren Abu Akleh. Jadi ini kita sebelum mulai diskusi kita ini kebetulan kita lagi nonton live-nya Al Jazeera nih Mas, untuk apa penghormatan terakhir untuk Iren. Nah, kita di sini sedikit apa namanya merenung dan kemudian menikam cipta sebentar aja mungkin 10 detik sampai 15 detik untuk Iren. Oke, Mas, kita sebelum mulai kita menikap cipta dulu. Oke, cukup. Siap. Apa kabar Mas Dandi Laksono? Baik, yo. Teman-teman semuanya. Oke, Mas. Ya, ini di mana Mas posisi Mas? Kok belakangnya ada gunung ini? Ada gunung dan danau tuh. Ya, tak kira di sungai ya? Enggak. Sedang. Kalau di sungai sedang. Kan aku mau ikutan narung jeram. Ya. Ini kebetulan bawa helm ini, siap narung jeram ini. Sedang ya, sedang jadi kita sebelum mulai nih Mas. Iya. Kita mau kenalan dulu sama Mas Dandi yang mungkin yang belum kenal. Ya, hari ini live Instagram Jawa Pos. Kita kasih judul apa kabar sungai-sungai di Indonesia. Bareng Mas Dandi Laksono. Mungkin kalau saya nanya siapa yang belum kenal, mungkin kayaknya agak ini ya Mas. Mas Dandi kan artis jurnalis ini. Banyak. Jadi kemungkinan udah banyak yang kenal. Banyak itu. Tapi kalau yang belum kenal nih Mas. Jadi tak ceritain sedikit lah soal Mas Dandi ini. Kan. Mas Dandi Laksoni kan founder Watchdog, jurnalis juga. Ada darah Madiun, ada darah Lumajang. Terus keluarga ada yang dari Kalianda juga ya Mas ya, dari Lampung Selatan. Nah ini sebenarnya komplit ini, ada Jawa, ada Sumatera ini. Tapi untuk kali ini, kita akan bahas sungai-sungai di Indonesia nih Mas. Nggak cuma di Lampung sama di Jawa aja. Kalau di Jawa Timur mungkin ada Sungai Brantas, ya kan? Kalau di Lampung ada Wais Putih, Wais Kampung, segala macam. Nah nanti kita akan bahas global, umum. Artinya sungai-sungai di Indonesia ini, kalau dari potretnya Mas Dandi, beberapa waktu lalu, ya, tahun lalu ya Mas ya? Ekspedisi Tiga Sungai ya, tahun lalu ya?
Nah, itu nanti bisa kita dapat gambaran dari Mas Gandhi seperti apa sungai-sungai Indonesia, terutama yang 3 sungai yang jadi fokusnya Mas Gandhi sama teman-teman Lasdok ketika turun di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Dan Jawa Barat. Nah, kemudian nanti kita akan nyinggung sedikit nih Mas soal kelanjutan dari ekspedisi Sungai Nusantara. Kebetulan teman-teman kita juga nih Mas, ada Bang Prigi sama Bang Amiruddin lagi berpetualang, ya kan, ceritanya berpetualang, belum selesai nih, lagi di jalan ini. Nah, nanti kita senggol sedikit sih Mas mereka ya Mas. Artinya, kenapa sih kok sungai-sungai Indonesia ini harus di, apa namanya, dipublikasikan penyakitnya ya Mas ya, dalam tanda kutip. Mungkin nanti Mas Dandi bisa menjelaskan itu. Nah, kita langsung masuk aja Mas, ke yang pertama. Atau Mas Dandi mau ada, apa namanya, sedikit ucapan untuk Mbak Siren? Ya, hari ini kan untuk semua jurnalis yang meliput konflik, sebenarnya tidak hanya jurnalis tapi juga warga yang terdampak, terutama bagaimana politik apartheid yang diterapkan Israel ya terhadap warga Palestina, sebuah negara dengan kebijakan yang kolonialis, rasis, yang mengingat sejarahnya juga paradoks sebenarnya karena warga Israel juga korban dari rasisme, korban dari fasisme. Dan sekarang seperti mengulangi apa yang terjadi dalam sejarah gitu. Itu aja sih yang dan itu umur konfliknya sudah 70 tahun gitu. Dan kayak nggak punya PBB aja kita gitu. Dan ini perdebatannya masih panjang ya Mas. Artinya antara dibunuh dan terbunuh ini kan juga belum usai gitu. Artinya apakah Siren ini terbunuh atau dibunuh juga masih perdebatan. Tapi setidaknya kalau dari kacamata kronologi yang sekilas tak baca ini kan ada unsur dibunuhnya ya. Karena ada tulisan pers di rompinya segala macam. Tapi ternyata sengaja ditembak. Ya ini kesimpulan sementara. Tapi nanti kita serahkan ke pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini. Oke Mas Dandi, kita langsung aja nih Mas. Kita punya waktu 45 menit lah sekitar itu. Kita bisa cerita, kita bisa bongkar nih Mas, penyakit sungai-sungai di Indonesia. Aku mau tanya dulu nih Mas, pengalaman Mas Dandi nih, ketika melihat penyakit sungai-sungai di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ini seperti apa Mas? Ya, sebenarnya kalau memungkinkan nanti Mas Rigi atau Mas Amir bisa diajak join itu, masih muat kan ini kan? Iya. Kontaknya dalam, ya dalam ekspedisi Sungai Nusantara, mereka akan memantau, mendokumentasikan dan merekam 68 sungai di Indonesia. Saya dan mereka baru menyelesaikan ekspedisi 3 sungai dan itu hanya di Jawa, Berantas, Bengawan Solo dan Citarum. Yaitu 3 sungai utama di Pulau Jawa. Memang nggak ada apa-apanya dibanding sungai-sungai besar di Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Mahakam itu sampai ribuan kilometer begitu. Sementara ya Berantas, Bengawan Solo itu ya ratusan kilometer lah. Gitu. Jadi tapi kami merekam titik sungai di mana menjadi selokan raksasa kan ya, menjadi selokan besar gitu. Di pulau dengan pusat populasi yang luar biasa gitu kan. 60% penduduk Indonesia ada di Jawa begitu, dan sungai menjadi selokan begitu, menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri begitu ya, iming-iming investasi justru diberikan dengan menjual sungai begitu, karena hampir semua pusat industri ada di tepi sungai gitu. Dan kalau menurut catatan teman-teman Ekoton itu masih lebih dari 80% air PDAM itu ngambil dari sungai. Gitu. Walaupun mungkin air PDAM sudah tidak layak minum ya, dia sudah menjadi perusahaan daerah air mandi, gitu. sudah bukan perusahaan daerah air minum. Gitu. Jadi padahal idealnya harusnya bisa diminum ya Mas. Iya harusnya idealnya PDAM itu tanpa dimasak harus bisa diminum ya. Tanpa perlu dimasak gitu ya. Tanpa perlu dimasak gitu. Jadi apa yang terjadi di sungai-sungai di Jawa ini sebenarnya sama dengan Singapura 30 tahun lalu gitu ya. Tahun 70-an itu Sungai Kelang misalnya itu juga
sesekarat sungai-sungai kita sekarang. Tetapi kemudian pemerintah Singapura melakukan kebijakan ya kebijakan yang integral gitu ya. Walau jadi banyak peternakan babi dulu di sepanjang Kelang begitu. Lalu ya bersamaan dengan memindahkan perumahan permukiman, bersamaan dengan tumbuhnya industrialisasi di sektor jasa juga. Jadi kalau orang-orang itu dipindahkan dari sungai, ya dikasih pekerjaan yang tidak tersangkut dengan sungai. Gitu. Itu pilihan ekstrim. Kalau di kita kan kadang-kadang orang digusur dari sungai supaya nggak hidup di bantaran, tapi nggak dikasih pekerjaan. Sementara banyak yang masih tergantung pekerjaannya dari sungai. Gitu. Misalnya di Bukit Duri dulu masih banyak usaha ayam potong rumahan gitu, yang memang masih membuang limbahnya di sungai. Ya walaupun itu limbah organik, tapi begitu digusur, ya mereka nggak punya pekerjaan gitu. Mereka butuh tempat yang, kalau mau usaha ayam potong lagi, mereka butuh tempat yang juga dekat dengan air. Jadi kita sering tidak integral kalau bicara tentang penataan sungai. Gitu. Memudahkan orangnya saja, tapi tidak memberikan solusi. Sungai Elbe di Hamburg di Jerman tahun 90-an juga sebenarnya masih kotor gitu ya. Itu sungai tempat Airbus bikin industri di pinggir sungai Elbe. Jadi memang banyak industri yang membuat lokasi di pinggir sungai ya. Airbus juga dibikin di pinggir sungai Elbe, tapi kemudian ada penataan begitu. Kok banyak lalat di kamera. Nih. Ada nyemplung sungai aku capeknya. Ada penataan gitu. Jadi kemudian ya dalam 20 tahun Sungai Elbe di Hamburg sudah menarik, itu sudah bisa untuk rekreasi, sudah bersih begitu ya. Dan itu tidak perlu waktu lama gitu. Tapi memang harus integral kebijakannya gitu. Nah, sementara kita teman-teman Kompas misalnya pernah bikin ekspedisi Bengawan Solo tahun 2004 ya, tahun 2004. Nah, itu masalah yang saya baca dari hasil ekspedisi mereka dengan yang kami temukan masih sama. Jadi industri tekstil 2021 ya. Iya, industri tekstil masih mencemari Bengawan Solo, kandungan logam berat ditemukan di sana gitu ya. Pewarna masih menjadi persoalan di Bengawan Solo gitu. Kalau musim kemarau warna air Bengawan Solo berubah-ubah gitu ya, seperti cerita kawan-kawan di Pekalongan gitu ya. Jadi Anda bayangkan 2004 kemudian kami ekspedisi 2021 itu hasilnya masih sama. Itu kan artinya tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Sementara ya Bengawan Solo dinyanyikan setiap karaoke pejabat, Bengawan Solo gitu. Tapi Bengawan Solonya udah enggak semendayu lagunya gitu. Gitu, Bung. Iya, betul. Padahal sejarahnya dulu Bengawan Solo juga ikan tropus erectus itu juga ditemukan di sana kan. Artinya ya. Ada sejarah manusia, peradaban manusia yang perlu kita hormati juga di sana. Nah, itu mungkin masih artinya pandangan umum soal sungai-sungai di Indonesia. Tapi kalau untuk khusus nih Mas, artinya dari tiga sungai yang Mas Dandi dan teman-teman Mas Jokowi itu kunjungi, yaitu Bengawan Solo, terus kemudian Berantas dan Citarum. Ini kalau kita ngomong yang paling parah itu di mananya, atau kemudian yang atau dari ketiganya ini paling parah itu yang mana, atau ketiga-tiganya parah semua atau seperti apa Mas? Kalau dari kacamata Mas Dandi? Dari skala kemarin kami melakukan ekspedisi dan hasil penelitian dari Ekoton, kesimpulannya memang Citarum ya. Citarum masih paling buruk keadaannya ya, walaupun sudah ada program Citarum Harum dan segala macam, tapi karena memang ada 2.000 lebih industri di Citarum itu, dan menurut teman-teman Ekoton, para peneliti Ekoton ya, Citarum ini sebenarnya sudah melebihi daya tampung. Jadi sungai itu kan punya kemampuan untuk memproses limbah kan ya, secara alamiah gitu ya. Nah, kemampuan dia untuk memproses limbah itu sudah melebihi dari semestinya gitu, sehingga ya daya tampung, daya dukungnya sudah nggak memungkinkan.
Nah, ya mikroplastiknya gitu ya, ya logam beratnya gitu. Itu di antara tiga sungai di Jawa, kemarin teman-teman Ekoton memberikan skor terburuk untuk Citarum. Nah terus kemudian Mas, kalau indikator sungai ini artinya sudah dibilang kritis ya, itu kalau dari teman-teman Ekoton atau dari teman-teman aktivis pegiat lingkungan, itu indikatornya apa aja sih Mas sebenarnya Mas? Selain logam berat tadi ya yang disebutkan. Biasanya teman-teman menggunakan tadi ya indikator misalnya katakanlah kadar oksigen gitu ya, kemudian kadar oksigen terlarut gitu ya, kemudian seberapa banyak, seberapa beragam makhluk hidup yang bisa hidup di situ gitu, lalu keberagaman ikan gitu ya, jadi ada secara biologi, ada secara kimiawi indikatornya gitu ya, ya itu dunia sains gitu ya, tapi kan bagi kita sederhana aja. Indikator sungai yang sehat adalah yang bisa dipakai air minum, yang bisa jadi bahan baku air minum gitu kan. Karena kan kita harus sebenarnya sebaiknya kita kan mengkonsumsi air permukaan kan. Kita nggak boleh mengkonsumsi air tanah karena itu tabungan. Gitu. Air permukaan itu harus diolah, artinya nggak boleh dicemari supaya tetap bisa dikonsumsi. Jadi PDAM itu ya harusnya mengolah air permukaan, air sungai gitu. Kita karena air permukaan sudah hancur, sudah rusak, kita ngambil air tabungan, air tanah. Gitu. Sudahlah ngambil air tabungan, kita nggak punya konsep mengembalikan air dengan sumur resapan, gitu misalnya. Jadi kita seperti generasi yang terus-menerus mengambil uang tabungan, tapi nggak pernah nabung. Itu artinya kan konsekuensinya akan sangat serius di generasi berikutnya ketika mereka mendapati air tanah pun sudah habis. Jadi air permukaannya hancur, mengandung mikroplastik, mengandung logam berat, air tanahnya juga sudah mengering. Jadi mungkin banyak air, tapi air permukaannya menjadi banjir, menjadi musibah, gitu ya. Jadi dari indikator-indikator yang teman-teman temukan, misalnya Berantas itu dalam 40 tahun sejak 60-an, itu hampir sudah kehilangan 40 spesies. Gitu. Jadi sekarang udah tinggal ikan ya Berantas, jenis ikan di Berantas. Ya itu yang kemarin temuan kami, sehingga melihat ya kehilangan ikan itu bagi teman-teman peneliti, terutama teman-teman biologi gitu kan, mungkin rasanya seperti kita kehilangan sesuatu yang berharga gitu ya, sebagai ikatan mereka karena meneliti. Jadi teman-teman sering melakukan sensus ikan dan mendapati tadi dalam 40 tahun sekitar 40 ikan yang sudah punah dari Berantas. Jadi kemarin saya tanya berapa skornya sungai-sungai di Jawa ini dari 0 sampai 10. Teman-teman bilang 5. 5 enggak lulus berarti ya. Skornya ya. Ini harus remedial ini, Mas. Apa? Harus remedial ini kalau di kuliah ini. Apa harus ujian ulang? Nah, Mas. Aku kemarin kan sempat kita ngobrol ya kemarin soal kenapa kok terkesan kita ya sebagai masyarakat ini kok kesannya seperti mengenyampingkan soal persoalan sungai, atau artinya kita tidak aware ya dengan persoalan isu lingkungan, terutama yang soal sungai tercemar segala macam itu, kayak kita nggak aware. Nah kemarin kan Mas Dandi sempat ngomong soal bagaimana kita ini kayak ada perubahan paradigma terhadap sungai itu sendiri. Nah, daripada saya yang jelasin, mending Mas Dandi yang jelasin. Paradigma apa sih sebenarnya yang berubah dari kita sebagai masyarakat itu terhadap sungai itu sendiri? Dari sejarah dulu yang dendes itu, Mas. Ya kan, kita di SD bahkan sudah belajar ya bagaimana hampir semua peradaban terbentuk di sepanjang aliran sungai. Tigris, Mesopotamia, Nil, gitu ya, peradaban Mesir, gitu ya. Bahkan di konteks Jawa tadi, Bengawan Solo, sepanjang aliran Bengawan Solo itu adalah lahirnya kerajaan-kerajaan, di Berantas juga, begitu ya. Mojopahit, bahkan kalau lebih mundur lagi, Pithecanthropus erectus, dan semua peradaban lahir dari sungai, gitu ya. Sungai adalah segalanya ketika itu. Ya, jalan raya, artinya tempat orang berkomunikasi, tempat orang mencari hidup dari ikan dan segala macam, gitu ya. Tempat orang mendapatkan tanah liat untuk membangun banyak infrastruktur ketika itu, gitu ya. Jadi keragaman hayati, biodiversity dari sungai, gitu. Dan yang lebih penting ya sumber minum, gitu ya.
sungai menjadi menjadi sesuatu yang lalu sumber-sumber airnya dilindungi secara secara sosiologi, secara politik bahkan gitu ya. Banyak tempat-tempat yang disucikan adalah sumber air. Jadi kepercayaan melindungi sumber airnya, sungainya secara praktis dimanfaatkan. Itulah peradaban di banyak tempat. Gitu ya. Lalu kemudian ya perubahan peradaban membuat transportasi kemudian beralih dari sungai ke darat. Kalau di Jawa, konteks Jawa, ya jalan Dendels merevolusi itu kan ya. 1808 sampai 1811 itu pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Dendels atau Jalan Raya Pos gitu ya. Itu mengubah hubungan Jawa dari utara selatan menjadi timur barat. Karena tadinya kan hubungan Jawa itu ya antara hulu dan hilir ya. Kalau misalnya hulu Bengawan Solo itu di Wonogiri ya hubungannya orang di Wonogiri hubungannya dengan orang di Surakarta, hubungannya dengan orang di Jombang gitu ya, hubungannya dengan orang gitu ya. Utara ke selatan gitu ya. Berantas juga begitu gitu. Berantas hulu dengan Berantas hilir. Nah, dengan dibangun jalan raya, infrastruktur baru, ya hubungan orang menjadi menjadi barat timur gitu. Nggak ada yang salah dengan itu memang, karena itu perubahan yang tak bisa dihindari. Tetapi kemudian yang terjadi, orang sudah kehilangan ikatan lagi dengan, sudah kehilangan ikatan dengan sungainya. Kalau tadinya rumah menghadap sungai karena tamu datang dari sungai, sekarang kan tamu datang dari jalan. Sehingga pintu rumahnya, pintu rumah, pintu depannya dipindah menghadap jalan. Karena tamu datang dari jalan. Maka yang tinggal pintu belakang, sungai adalah menjadi halaman belakang. Tadinya sungai halaman depan, sungai menjadi halaman belakang. Ya sejak itu konsep konsep belakang rumah terjadi gitu. Dijadikan toilet, dijadikan tempat buang sampah gitu ya. Lalu kemudian datang tadi era public utilisasi tadi, air minum dari kran, lewat selang dan segala macam. Ya masyarakat juga semakin jauh dari sungai. Bahkan sekarang air minum sudah dalam galon. Gitu. Kita harus membeli air minum dalam galon. Sehingga sungai tercemar itu seperti tidak berdampak apa-apa buat kita. Karena kita nggak lewat situ, kita nggak mandi situ, kita nggak minum dari situ. Jadi kehancuran sungai itu tidak kita rasakan ya saat ini. Kita seperti jauh gitu. Padahal sebenarnya faktanya tadi 80% PDAM masih menggunakan air sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak di Brantas atau di Jawa Timur, 60% pengairan untuk sawah yang kita makan berasnya, ya dari air sungai. Jadi kalau sungainya mengandung mikroplastik dan logam berat, itu akan terakumulasi ke dalam bulir-bulir padi yang nantinya akan kita konsumsi. Deutsche Welle sudah melakukan penelitian bersama banyak laboratorium ketika membuat dokumenter tentang the most polluted river in the world, tentang Citarum ya. Mereka menguji rambut anak-anak di sekitar Citarum, mereka menguji padi bersama ITB yang tumbuh di das Citarum yang dialiri dengan sistem irigasi dari Citarum, dan ditemukan kandungan logam berat di atas baku mutu, di atas standar. Itu artinya ini bom waktu bagi kesehatan kita. Kenapa kemudian kalau teman-teman ekoton menemukan banyak-banyak, bisa menjelaskan beberapa hal, misalnya kenapa sekarang perempuan menstruasi lebih cepat, itu terjelaskan karena ada perubahan hormon gitu ya. Karena ikan saja mengalami interseks, ikan-ikan di Brantas itu kelaminnya bergeser ya, cenderung menjadi banyak perempuan. Jadi 80% perempuan, 20% laki-laki. Itu bukan karena LGBT. Itu karena polusi. Populasi, keseimbangan populasi terganggu karena chemical gitu ya. Enggak ada kaitannya dengan moral gitu misalnya. Dan kalau itu bisa terjadi, kalau itu bisa terjadi pada ikan, ya kenapa tidak bisa terjadi pada manusia dalam dosis tertentu gitu. Sehingga persoalan-persoalan misalnya tadi penyakit yang berkaitan dengan gangguan hormon misalnya,
itu akan terjadi dalam beberapa generasi mendatang karena akumulasi mikroplastik, akumulasi logam berat, dan itu akan kemana-mana dampaknya ya. Itu akan membuat misalnya beban BPJS naik karena orang sakit-sakitan. Itu akan membuat semua kesejahteraan dan kekayaan yang kita kumpulkan dengan mencemari lingkungan pada akhirnya akan habis untuk biaya rumah sakit. Jadi kesejahteraan hari ini yang kita kumpulkan untuk dengan mengorbankan sungai akan mengambil balik semua surplus ekonomi itu dalam bentuk penyakit atau masalah kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Nah, ini harusnya sudah bisa dibaca dan dipetakan oleh negara, gitu ya. Kesehatan itu bukan soal masalah individu sering olahraga atau bisa jaga kesehatan. Gitu. Kesehatan itu persoalan kebijakan publik, persoalan policy, gitu, persoalan politik juga, gitu, persoalan tata ruang. Gitu. Nah, itu yang ingin kami sampaikan di ekspedisi Tiga Sungai. Bung, Tio. Terus kemudian, Mas, aku juga kemarin baca apa hasil penelitian dari teman-teman Ekoton yang bilang kalau kualitas sperma itu juga menurun ya, karena orang yang apa namanya meminum atau menggunakan air minum dari yang bersumber dari sungai-sungai yang tercemar itu tadi ya. Itu kalau kualitas sperma menurun kan ya, ini berkaitan juga dengan keberlangsungan hidup manusia ya. Betul. Kalau misalnya nanti sperma menurun kan artinya kualitas anak yang lahir itu juga akan menjadi menurun juga mungkin ya, Mas ya. Nah, ini perlu kajian lagi lah, artinya masih ya. Panjang juga cerita soal dampak dari sungai ini. Nah, Mas, terus kemudian, Mas, kalau kita ngelihat komitmen pemerintah ini gimana, Mas? Kalau menurut Mas Dandi, Mas. Kemarin itu kan kalau kita tanya Kementerian PUPR ya, deh, jawabnya pengelolaannya ya, ada pengelolaan ya, gitu kan. Tapi kan kita nggak melihat pengelolaan itu secara natural ya, artinya mengembalikan fungsi sungai atau melestarikan sungai seperti semula ya, tapi lebih ke fisik. Nah, ini kalau dari kacamata Mas Dandi ini, apa namanya, bikin talut kemudian melengseng sungai kemudian ini melestarikan sungai apa enggak, Mas, kalau menurut Mas Dandi ini? Atau melestarikan ini kekayaan bagi orang-orang yang punya proyek ini, Mas? Ya memang kami lihat intervensi pada sungai itu selalu pendekatannya proyek ya. Dan proyek pun lebih banyak infrastruktur gitu ya. Padahal masalahnya adalah masalah di tata ruang gitu. Jadi bayangin misalnya mau hebat kayak apapun infrastrukturnya untuk berantas misalnya, kalau di bagian hulu saja, bagi yang paling hulu seperti di Malang itu di Pagak, itu dikasih izin mendirikan pabrik kertas yang kemudian mikroplastiknya mencemari berantas, itu apa gunanya tanggul-tanggulan itu semua gitu. Apa gunanya pintu-pintu air itu apa gunanya gitu. Paling hanya menyelesaikan masalah what so called banjir. Tapi banjir pun kan masalahnya juga bukan di hilir. Banjir itu masalahnya di hulu. Daerah hulu seperti Batu, daerah-daerah di dataran tinggi di Jawa Timur misalnya, atau Citarum di Bandung Utara misalnya, itu semua sudah terkonversi. Gitu. Jadi mau hebat apapun infrastrukturnya di bawah, kalau di atasnya nggak dijagain, nggak diatur tata ruangnya, politik tata ruangnya main gebiah uyah gitu ya, ya nggak ada gunanya gitu. Mau tinggi seperti apa, mau tinggi-tinggian tanggul, ya tetap akan banjir. Gitu. Karena mestinya kan begini ya kebijakan itu ya. Daerah-daerah tertentu memang diberi apa ya, ada kebijakan politik anggaran khusus. Gitu. PAD-nya diberi lebih tinggi supaya dia tidak perlu mencari PAD dengan katakanlah mengorbankan tata ruangnya. Jadi misalnya katakanlah Batu gitu atau Malang gitu ya. Itu nggak bisa dibiarkan bersaing dengan Surabaya, Sidoarjo. Pahami sekali kayak di belakang itu. Iya, Mas. Ini lagi pada ngumpul ini, pada dengerin Mas Dandi semua ini. So. Nah, jadi ya lanjut Mas. Malang mungkin perlu didesain sebagai ya kota wisata mungkin ya, tapi tidak dengan skala yang masif. Batu itu kan sekarang sudah habis semua. Dikonversi lahan-lahannya untuk bangunan permanen sama dengan Bandung Utara itu ya, sehingga daerah resapan air dan segala macam rusak gitu. Bahkan tadi di Malang ada industri. Ya kalau mau bangun industri ya secara tata ruangnya ya sudah dihilir gitu. Karena nggak masuk akal bikin industri. Nanti Malangnya kan misalnya, loh nggak adil dong, kami kan juga harus punya PAD atau punya pertumbuhan ekonomi dari industri. Masa kami nggak boleh? Nah disitulah politik anggaran bermain.
Oke, kamu memang nggak boleh ya, tapi ada kompensasinya nih, misalnya. Ada alokasi dana khusus, misalnya. Supaya Malang secara infrastruktur tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang punya industri. Karena Malang memang didedikasikan untuk daerah hulu, gitu. Jadi, ini kan nggak ada yang ngatur, gitu loh. Kayak semua berlomba untuk menyerap investasi, gitu ya, untuk atas nama pertumbuhan ekonomi, tapi nggak dipikirkan desain besarnya. Di masyarakat tradisional saja ada zonasi, gitu ya. Di banyak masyarakat tradisional ada hutan larangan. Hutan larangan itu sama sekali nggak boleh disentuh, gitu. Nggak boleh dieksploitasi, karena dia menjadi cadangan plasma nutfah, gitu. Bahkan mereka menjadi hulu, menjadi pusat resapan air, gitu. Yang digunakan ya zonasi di tempat lain, gitu. Kasepuhan Cipta Gelar misalnya, itu yang daerah yang digunakan untuk pemukiman, persawahan, ya cuma 20%, gitu. 80% itu benar-benar untuk hutan, sehingga mereka bisa punya mikrohidro, airnya mengalir sepanjang tahun, walaupun kemarau, walaupun panen setahun sekali, tapi kemudian hasilnya cukup untuk makan setahun juga, bahkan surplus, gitu ya. Karena nutrisi airnya cukup kuat, gitu ya, nggak tergantung dengan pupuk. Kita kan nggak, pertanian semakin mahal karena butuh pupuk, karena memang tidak ada nutrisi lagi dalam air yang membawa, yang untuk mengairi sawah, gitu. Sudah habis nutrisinya, gitu. Karena memang tidak ada lagi tutupan yang sehat di daerah hulu, sehingga airnya ya cuma air aja, gitu. Dia nggak membawa remah-remahan daun, dia nggak membawa lumut, gitu ya. Ya dia bawa pestisida, karena di daerah hulu Serayu ini ya, seperti Dieng ini semua udah lahan pertanian nih. Wah, itu kok habis semua ini, Mas? Bikin sawah semua itu ya? Kentang. Oh, kentang. Iya. Kebunan ya? Iya, jadi mirip seperti yang terjadi di Ranupane kalau di Bromo Tengger Semeru ya. Padahal ini adalah hulu dari Serayu dan Bogowonto, Sungai Bogowonto. Yang akan dibikin bendungan di Wadas itu, apa di Bener itu. Yang akan ngambil batu dari Wadas. Dengan hulu seperti ini, bangun bendungan di bawah, umurnya cuma sebentar, karena sedimentasinya akan kuat, kan. Mungkin umurnya 30-40 tahun, gitu. sudah nggak efektif bendungan itu. Harus ngeruk terus, harus pakai proyek terus, gitu kan, ngeluarin anggaran terus, gitu. Karena memang hulunya tidak ditata, gitu ya. Jadi, persoalan sungai ini kompleks ya, terkait dengan kebijakan agraria. Sangat kompleks. Ya. Betul, ini tidak sekedar ini makin gelap. Ini tidak sekedar infrastruktur gitu ya. Ini nanti kalau dari danau belakang ini keluar kayak di luar naga ya, Mas. Oke. Mas, ini kalau kita ngomong soal pemerintah nih, Mas. Komitmen pemerintah seperti apa? Terus kemudian kalau kita baca aturan, itu kan ada PP nomor 22 ya, tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup ya. Nah, ini kan akan berkaitan dengan kondisi laut kita ya, Mas ya. Apalagi kalau kita ngomong sungai, itu kan pasti air sungai larinya ke laut. Sementara peraturan yang kita punya ini kan baru tahun kemarin ya, kalau kita ngeliat 2021. Artinya ini memperlihatkan komitmen pemerintah yang seperti apa kalau menurut Mas Ganti ini? Seperti apa komitmennya ini? Komitmen. Bener serius nggak sih menjaga lingkungan kita ini? Ya, yang pertama kalau dari konteks ini ya, sekarang kan ancaman terbesar air itu di mikroplastik ya. Ya, selain logam berat tentu. Ancaman lama itu kan logam berat. Itu tidak hilang, tapi ancaman barunya di mikroplastik. Bahkan air-air minum kemasan sudah mengandung mikroplastik gitu. Dan mikroplastik ini akan mengancam sistem hormon kita, dan itu akan sistemik mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Nah, ambil contoh ya, sebelum kita ngomongin bagaimana plastik kemudian hancur menjadi debris dan menjadi mikroplastik di lautan gitu misalnya, yang tahun 2050 diramalkan jumlah mikroplastik akan lebih banyak dari jumlah plankton, itu kan artinya kita mulai dari misalnya katakanlah regulasi tentang plastik sekali pakai gitu ya. Dan ini bahkan tidak nasional kebijakannya. Sudah ada sekitar 60 pemerintah daerah yang melarang plastik sekali pakai, setidaknya di atas kertas ya. Melarang tas kresek, sedotan, styrofoam. Itu ada 60 pemerintah kota, tapi itu belum jadi kebijakan nasional gitu. Padahal yang kita butuhkan emang laut mengenal batas-batas administrasi, arus laut
kan nggak mengenal batas administrasi gitu. Sungai aja melintas di banyak kabupaten gitu ya. Berantas tuh 12 kabupaten. Jadi ini butuh kebijakan yang nasional sebenarnya gitu. Plastik sekali pakai ini sudah menjadi ancaman yang serius. Sebenarnya bukan hanya kresek. Kresek itu masih bisa dipakai lagi lah kita kira-kira gitu ya. Yang serius ini kan saset ya. Saset ini kan ledakan produksi plastik yang luar biasa gitu. Yang nggak terhentikan gitu. Semua produk sudah menggunakan saset gitu ya, karena corak produksinya tersentralistis. Barang harus diangkut dari tempat yang jauh. Satu-satunya kemasan yang paling memungkinkan adalah saset dan plastik. Gitu. Sehingga ya yang terjadi ya seperti sekarang gitu. Bahkan air saja harusnya lewat keran, ini malah lewat botol, lewat gelas plastik, lewat galon. Di semua negara maju, kalau Indonesia menyebut dirinya ingin jadi negara maju, ya semua yang disebut negara maju G20 itu airnya dari keran. Nggak ada air dinaikin truk. Di dalam galon-galon atau dalam botol-botol cup kecil, nggak ada. Air yang benar ya langsung mengalir di keran, karena itu kebutuhan sehari-hari kan. Aneh banget, kebutuhan basic sehari-hari harus ditransportasikan. Jadi sumber airnya di tangan swasta, air permukaannya rusak, nggak layak dikonsumsi, sehingga orang harus membeli air dari swasta. Yang bagi saya itu, wah itu apa ya, pengkhianatan terhadap konstitusi kita sendiri, bumi, air, dan kekayaan alam. Kira-kira kalau kita melihat polanya seperti itu, Mas Dadi, artinya kita melihat polanya begini, misalnya kita bikin pola nih ya, ada sungai yang rusak, padahal itu adalah sebuah sumber bahan baku air ya, untuk air minum. Terus kemudian di sisi yang lain, itu ada pihak swasta yang mendapatkan peluang ya, atau berarti kita bisa bilang mereka ketiban rezeki ya, karena menjual air minum kemasan. Ini kan pola ya, artinya pemerintah ini nggak mau serius menangani pencemaran sungai segala macam, tapi di sisi lain ada pihak ini yang mendapatkan keuntungan karena akibat dari kelalaian atau ketidakseriusan pemerintah ini. Ini kalau misalnya kita mau berkesimpulan sementara bahwa ini justru akhirnya menjadi ladang bisnis bagi orang-orang yang melihat ini adalah peluang bisnis ya. Kalau kita mau berkesimpulan seperti itu, kira-kira seperti apa kalau menurut Bang ini? Ya valid, karena memang itu yang terjadi gitu. Jadi air permukaannya tercemar mikroplastik, gitu ya, dan tidak layak minum, atau tercemar logam berat dan nggak layak minum. Kemudian air PDAM-nya hanya untuk mandi. Sementara kita ambil minum dari perusahaan, gitu. Yang mendapatkan dari mana? Bukan dari ngolah air permukaan, tapi dari ngambil air tabungan dari tanah, gitu. Ngambil dari Pandaan, ngambil dari Sukabumi. Jadi perusahaan-perusahaan ini ngambil air tabungan publik. Diambil dari tanah gitu. Mereka bukan investasi ngolah air kotor jadi air bersih, enggak. Mereka ngambil air bersih gitu. Mereka cuma ngambil dan dibawa dimasukin truk, dimasukin botol gitu. Sama sekali enggak ada investasinya, karena itu enggak heran kalau ya valuasi bisnis air kemasan itu sampai 55 triliun gitu. Dan saya juga enggak heran kalau urusan sumber daya air diserahkan ke Luhut lagi gitu. Karena air dan energi. Ya, luhut lagi ya. Iya, dan air dan energi akan menjadi komoditas yang mahal di masa yang akan datang gitu. Karena tadi air permukaan makin rusak, makin turun kualitasnya, air tabungannya, air tanahnya makin menipis debitnya karena diambilin oleh generasi sebelumnya. Sehingga nanti terjadi kelangkaan dari abundance, dari berlimpah menjadi scarcity, menjadi langka. Disitulah nilai ekonominya menjadi makin tinggi. Jadi ini negara yang surga untuk investor sebenarnya ya. Jadi airnya dibiarkan tercemar, terus air bersihnya dikomersialkan. Itu gila menurut saya tuh. Kalau ada yang berpikir ini bukan masalah, aneh banget itu. Ya. Jadi dan betul, tapi betul. Ini nggak ada dalam debat-debat capres, dalam program partai, nggak ada orang ngomong partai gitu. Walaupun ketua partainya, ketua dewan pengarah BRIN misalnya. Nggak pernah dia bicara, saya sebagai ketua partai sudah 30 tahun nggak diganti-ganti, saya sekarang juga ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, program saya adalah bikin orang semua bisa langsung minum dari kerannya. Nggak pernah kita dengar gitu, nggak ada gitu. Iya,
Tapi kalau proyek pipanisasi Mas untuk apa untuk PDAM itu ada yang aku pernah dengar kalau itu. Jadi ada target berapa pipa gitu yang harus tersambung itu. Semua ada. Pemerintahan itu punya program seperti itu. Citarum itu sejak 2001. Zaman Gubernur Aher misalnya dia juga sudah bilang nanti 2018 Citarum bisa diminum airnya. Kemudian sekarang Jokowi 2018 nggak kesampaian, Jokowi bilang 2025 lah gitu. Jadi ya setiap politisi menjanjikan air sungai bisa diminum gitu, tapi ya setiap ganti ya nggak kejadian juga gitu, nggak ada yang kejadian juga gitu. Nah ini menarik kan kalau misalnya kita lihat peran publik ya Mas, artinya seperti apa kalau misalnya kita mau menuntut apa pemerintah atau negara agar lebih aware ya terhadap persoalan sungai, persoalan air ini. Kalau kemarin kita lihat teman-teman Ekoton Walhi itu juga sempat melayangkan gugatan ya atas pencemaran sungai di daerah masing-masing. Itu kalau nggak salah ada Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat yang disomasi sama Ekoton dan teman-teman. Nah ini kalau kita ngelihat peran publik, setidaknya kita biar nggak diem aja gitu loh Mas. Itu seperti apa kalau menurut Mas Andin? Kita harus ya, ngapain nih kira-kira Mas? Kalau nunggu pemerintah ini kan nggak selesai-selesai. Iya kalau teman-teman Ekoton kan, Mas Prigi dan kawan-kawan kan udah bikin terus-terusan bikin pengetahuan, lalu bikin keributan gitu ya, bikin pengetahuan, bikin informasi, lalu bikin noise gitu ya, bikin noise di publik gitu, supaya ini menjadi agenda gitu ya. Karena memang teman-teman pernah punya pengalaman mengadvokasi berantas soal popok, itu popok itu juga lebih gila lagi tuh. Jadi soal popok, soal macam-macam gitu ya, itu dengan membuat knowledge ke publik bahwa popok ini adalah limbah B3 sebenarnya karena dia nggak bisa didaur ulang. Dia mengandung silika, dan silika adalah mikroplastik juga. Gitu. 56% bagian dari popok adalah plastik. Dan mereka mengandung banyak bahan berbahaya gitu ya. Supaya mengubah cairan menjadi gel itu banyak banyak zat aditif yang ditambahkan. Jadi itu tadinya kan di berantas itu ya volume pembuangan popok luar biasa. Tapi sejak teman-teman campaign bikin suara di mana-mana, lumayan ada tekanan lah gitu. Termasuk juga dengan plastik impor ya dalam industri kertas bekas misalnya. Itu juga teman-teman membuat tekanan-tekanan publik yang cukup intens gitu ya. Sehingga belum bisa dihapus seluruhnya, tapi ada sedikit perubahan lah gitu ya. Atau contoh kecil kami kemarin ketika mendokumentasikan di ekspedisi Tiga Sungai di bagian hulu di Malang itu di Muharto yang gambarnya orang-orang buang sampah di kali dengan tanpa beban gitu. Sejak yang Pak Wali Kotanya langsung pencitraan itu ya Mas ya, betul ya, setidaknya sejak itu langsung semua bingung kan, heboh gitu ya. Jadi memang apa ya, kalau menurut teman-teman bercandaannya kan semua masalah harus dibikin viral dulu sampai pemerintah turun tangan gitu ya. Karena kalau viral berarti ada publik yang bersuara. Publik bagi politikus adalah ladang suara gitu kan, ada konstituen gitu. Jadi kalau orang nggak rame, politikus nggak merasa itu masalah gitu. Orang harus rame dulu karena ini semua terkait dengan pilihan-pilihan politik, terkait dengan pilkada, terkait dengan pilpres, terkait dengan macam-macam. Jadi memang semuanya harus ditarik ke politik pada akhirnya. Nggak bisa kita ngomong lingkungan hanya karena soal kesadaran, warisan anak cucu. Ya mungkin nggak masuk di kepalanya para gubernur atau bupati atau presiden, tapi kita harus ngomong, kalau lu nggak benerin ini, lu nggak gue pilih, gitu misalnya. Mungkin itu baru bisa membawa perubahan gitu. Ya, artinya berarti ini sih, gitu. bukan isu yang seksi ya kalau untuk politisi atau orang-orang yang cari panggung, ini lingkungan itu sebenarnya bukan isu yang seksi. Kalau isu yang seksi menurut Mas Dandi seperti apa? Apakah ya, nasionalisme? Dibandingkan agama ya Mas? Dibandingkan agama atau nasionalisme, NKRI harga mati ya, isu lingkungan nggak seksi lah buat politikus. Nggak ada orang bisa terpilih karena pro lingkungan gitu ya, atau kebijakan yang rasional soal lingkungan. Atau ekonomi yang berkelanjutan, circular ekonomi, nggak ada. Orang merasa pada hari ini ya sejarah kita pada titik ini secara kultural, kalau pemimpinmu satu agama atau bahkan satu daerah,
atau nasionalis banget, gitu kan? Ya, ya, ya. Mungkin akan dipilih, gitu kan? Jadi kalau nggak dua kutub itu, atau berusaha mengawinkan keduanya, jadi apa namanya nasionalis religius. Jadi kalau nggak religius nasionalis atau nasionalis religius. Ya. Berarti kita bikin sendiri aja, Mas. Kita bikin partai hijau atau partai sungai. Kalau partai hijau itu nggak ada. Partai Sungai Indonesia, PSI. Jadi kita akan ini, Mas. Jadi apa namanya, kompetitornya PSI yang sudah ada. Padahal Partai Sungai Indonesia. Padahal bayangin tuh, nama salah satu wali aja mencerminkan lingkungan. Sunan Kalijogo. Oh, iya. Iya, kan? Ada kalinya loh ya. Di situ. Dia, kan? Penjaga, dia penjaga sungai. Penjaga kali. Persis, karena dia berarti menjaga bagian paling vital dari publik, yaitu air gitu. Jadi orang yang kalau kita ngomong, orang yang menjaga menjaga kebutuhan paling primer ya dihormati banget. Ya, siapa ya, jadi wali lah ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu gitu. Terus kemudian Mas, ini kan kita tahu ada beberapa komunitas ya kalau untuk kita ngomong pelindung sungai, apalagi kemarin kalau apa kata Mas Pegi itu kan ada komunitas-komunitas baru yang terbentuk ketika mereka menyambangi sungai-sungai itu. Nah kalau kacamata Mas Dandi atau pengalaman-pengalaman teman-teman masyarakat sipil yang apa namanya berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas semacam ini mereka lumayan ini ya Mas, apa namanya sedikit membantu nggak untuk menjaga sungai ini agar tidak tercemar atau agar tidak apa namanya tidak terintervensi dengan logam-logam yang tadi disebut tadi itu. Ya banget ya, teman, dalam sejarahnya ya komunitas itulah yang menjaga sungai sebenarnya kan. Namanya mereka ada nggak ada duit proyek, mereka jalan. Ya, ya. Ada nggak ada program pemerintah, mereka jalan. Gitu. Kita tanya aja birokrat atau pegawai negeri kalau nggak ada dana programnya jalan nggak? Sementara komunitas-komunitas ini ya karena memang dia hidup di situ kan gitu kan. Kalau banjir mereka yang jadi korban gitu, sebenarnya mereka mudah diajak kolaborasi sebenarnya, seperti dulu Ciliwung di Jakarta ada ide kampung susun yang juga warga yang menawarkan bahkan gitu. Daripada digusur, gimana kalau kampungnya kita bikin kampung susun. Jadi memang ada area air, memang kalau banjir ya kebanjiran karena itu memang kan banjir itu memang ruangnya air, gitu ya. Kenapa sungai itu ada sempadan? Kan karena sempadan memang tempat naik turunnya air, parkir air. Musim kemarau, ketinggian sekian, musim penghujan lebih tinggi lagi. Nah, daerah yang di bantaran, ya itu daerah hak air, gitu. Nah, ketika populasi semakin padat dan orang-orang dengan ekonomi tertentu nggak punya pilihan untuk tinggal di tempat lain karena harga tanah makin mahal dan segala macam, ya memang harus berkompromi pada akhirnya, gitu. Ya kan, berkompromi, memberikan sedikit bantaran, tapi dengan inovasi, misalnya, ya udah bangun kampung susun, gitu. Jadi kampungnya di atas air. Dan itu kan secara tradisi Nusantara nggak ada masalah. Di sepanjang Mahakam, Barito, Kapuas, Musi, rumahnya kan juga panggung. Kalau lagi, ya, betul. Iya kalau lagi surut, rumahnya seperti tinggi. Kalau lagi musim banjir, ya rumahnya kayak di atas air, gitu. Itu kan nggak ada masalah. Betul, kayak pantai ya, kayak air laut ya mereka ya. Persis, itu kan mereka tinggal di bantaran gitu, ya kan. Di sisi lain kan juga banyak bantaran yang dibikin bangunan komersil gitu. Kantor Kementerian Lingkungan Hidup aja di Jakarta Timur, di Cawang, dekat bantaran gitu. Jadi bukan harga mati lah bantaran itu gitu. Di Kemang juga banyak bangunan di dekat bantaran gitu. Jadi kenapa harus orang miskin terus yang disalahkan kalau menempati bantaran gitu? Sementara ada solusi-solusi yang sederhana gitu, dengan rumah susun, dengan tetap dibangun di atas daerah parkir air, nggak perlu menggusur, nggak perlu dengan rusun, nggak perlu bikin proyek infrastruktur rusun dan segala macam gitu. Toh yang bikin banjir juga bukan orang di bantaran kali, banjir kan lagi-lagi dari hulu. Apa hubungannya sih kalau kita melihat sungai? Ya, ya kan nggak ada hubungannya antara kalau banjir dengan orang di bantaran Indonesia kali. Ya. Kenapa? Artinya begini Mas, karakter-karakter sungai di Indonesia ini kan memang beda-beda ya. Kalau kita lihat di Kalimantan, itu kan kemarin aku juga baru dari Barito ya. Dari Kapuas itu. Itu memang kan banyak orang yang masih rumahnya menghadap ke sungai. Tapi kalau kita melihat sungai-sungai di Jawa ini memang sudah sedikit sekali rumah yang menghadap ke sungai, bahkan nyaris tidak ada. Artinya memang setiap daerah itu punya
sungai dan punya karakter menghargai sungai itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat, Mas, aku pernah ke Ngawi itu, kalau misalnya itu juga pernah ada namanya penghormatan untuk sungai, untuk air, sungai, segala macam. Itu memang, tapi nggak punya ini ya, nggak punya dampak yang luas ya, karena memang segmented banget. Artinya hanya orang-orang kampung setempat yang menghargai itu. Nah, kalau misalnya kita lihat, Mas, penghargaan-penghargaan terhadap sungai, yang dari kacamata Mas Dandi ini, yang pernah melihat langsung nih bagaimana kondisi sungai di Indonesia. Ada nggak penghormatan-penghormatan khusus terhadap sungai sendiri yang mungkin itu baik dari apa namanya dengan cara ritual atau dengan cara yang lain seperti apa gitu? Masih ada beberapa ya di Jawa yang kemarin kami dokumentasikan di ekspedisi tiga sungai itu ya di Kampung Naga, di Sungai Ciwulan, di Tasikmalaya. Mereka punya filosofi sungai, air sungai itu kita pinjam. Pinjam dalam keadaan bersih, dibalikin dalam keadaan bersih. Jadi mereka menerapkan konsep filter, air memfilter air. Jadi air sungai diarahkan masuk ke kampung, kemudian ditampung di 4 bak, ada 4 filter, gitu, 4 tahapan. Itu ada di episode 20, nanti bisa ditonton. Nah, tujuannya ya supaya ketika balik ke sungai, airnya setidaknya nggak sekotor ketika mereka baru pakai. Gitu. Mungkin memang tidak bersih banget seperti mereka masuk, tapi kemudian kami melakukan pengujian fosfat, nitrat, kami uji memang filter itu bekerja gitu, karena air dari limbah di bak jamban gitu ya, setelah difilter dengan macam-macam filternya, ada filter menggunakan pengendapan, ada filter menggunakan ikan, ada filter menggunakan eceng gondok, menggunakan kangkung, menggunakan palung gitu ya, menggunakan apa namanya ijo gitu. Itu kemudian diperiksa lagi di outlet limbahnya kampung, di limbah kampung, di ketika buangan ke Sungai Ciwulan lagi, itu nitrat dan fosfatnya turun dibandingkan air yang baru, dibandingkan air tampungan di jamban. Gitu. Jadi artinya sistem filter mereka berhasil, dan filosofi mereka diterapkan gitu, filosofi bahwa kita pinjam air bersih, ngembaliinnya juga harus bersih, itu diterapkan gitu. Yang lebih mencengangkan adalah itu kampung luasnya cuma 1,5 hektar. Ada sekitar 113 rumah. Itu kan kecil ya, kampung kecil banget. Itu aja masih mengalokasikan kira-kira ya 1/5 luas kampungnya untuk filter. Jadi nggak rakus ruang mereka itu. Bayangin, kita itu nggak punya konsep itu kan, sudah kan. Kawasan industri, berapa persen yang dialokasikan untuk pengolahan limbahnya? Malah banyak yang nggak punya ipal komunal, gitu. Ya kan? Teman-teman, saudara-saudara kita di pinggir Bengawan Solo yang industri rumahan dari tekstil atau kain pantai misalnya, itu nggak punya ipal komunal, gitu. Jadi abis mewarnai dengan aneka warna yang mengandung logam berat itu, air cucian warnanya yang langsung dibuang ke Bengawan Solo. Ya kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya, karena kalau mereka bangun fasilitas limbah, ya mungkin secara ekonomi nggak masuk akal gitu kan, keuntungannya nggak bisa nutup. Tapi kan bisa banyak inovasi, misalnya ya instalasi pengolahan limbahnya jangan per rumah tangga, tapi per klaster industri gitu. Kalau ada 5 rumah tangga, bikin ipalnya 1, dan itu jangan mereka juga yang bikin, mereka mungkin sekian persen pemerintah yang bangunkan. Tapi kan nggak pernah kita dengar infrastruktur itu untuk lingkungan gitu. Infrastruktur itu ya bandara, jalan tol, terus IKN, itu infrastruktur tuh, kereta cepat gitu ya. Tapi kalau instalasi pengolahan limbah nggak seksi, nggak bisa terpilih lagi jadi presiden atau gubernur atau wali kota gitu. Nggak ada calon kepala daerah yang jualan, saya sudah membangun infrastruktur limbah. Nggak ada orang milih juga gitu. Jadi apa ya, ini dua ayam dan telur ya, antara kesadaran publik yang juga sebenarnya dicetak oleh media, diciptakan juga oleh media, dibentuk dari pengetahuan yang didesain oleh negara juga. Tapi di sisi lain juga ada kebijakan yang memang politikus-politikus ini nggak menganggap lingkungan sampai saat ini menjadi bagian dari hal yang bisa membuat mereka terpilih gitu, atau bisa dijual. Apa, iya, sebagai dukungan mereka politik. Bisa kok, Mas, menjual, Mas. Iya dong, menjual lingkungan bisa kok. Nah, habis itu jadi tambang nanti. Iya dong. kalau soal menjual lingkungan, bisa ya dijual lingkungan. Betul, betul.
Jadi artinya memang ini komoditi yang menarik bagi apa namanya politisi itu kan ketika menghasilkan cuan, Mas, ya kan. Tapi kalau tidak menghasilkan cuan mungkin tidak dipikirkan secara serius. Tapi oke lah, itu nanti biar jadi PR pemerintah bahwa sebenarnya kita juga punya masalah serius terhadap sungai. Bukan sebenarnya, kita memang punya penyakit sekarang di sungai yang memang harus disembuhkan. Gitu ya, Mas Dandi, ya kira-kira ya. Sepakat. Nah, Mas Dandi, ini pesan, Mas, apa yang harus kita lakukan nih, Mas? Kira-kira dari sisi jurnalis mungkin kita terus-menerus memproduksi informasi, memproduksi berita, tapi itu mungkin berdampak secara luas untuk publik, tapi untuk pemerintah mungkin belum. Tapi setidaknya kita berusaha ya, Mas ya. Kita berusaha, kita melakukan apa yang kita bisa, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk Mas Dandi sendiri, Mas, kira-kira nih setelah ekspedisi tiga sungai, terus kemudian ini Ekoton, Bang Biji, dan Mas Amir ini ekspedisi Sungai Nusantara, nanti Mas Dandi akan melakukan apa lagi, Mas, kira-kira? Bocorannya, Mas, sedikit, Mas. Untuk sungai terutama. Ya, sebenarnya kami ingin ketemu mereka nanti ya, karena saya dan Mas Farid Gaban dan juga teman-teman yang lain, kita kan sedang merencanakan ekspedisi Indonesia Baru. Rencananya tahun ini kami akan jalan, dan rencananya kami akan ketemu dengan ekspedisi Sungai Nusantara. Kita akan kolaborasi, bikin dokumentasi atau bikin publikasi atau bikin penelitian atau bahkan mungkin bikin gerakan di sebuah lokasi gitu ya. Tapi kita belum tahu akan ketemu di mana. Kemungkinan kita akan ketemu di Sulawesi mungkin kalau bulannya cocok gitu ya. Karena kami baru berangkat bulan Juni. ya, atau mungkin ya saya nggak tahu ketemu di mana. Tapi intinya kami punya rencana itu gitu. Ekspedisi Indonesia Baru sendiri kali ini memang tidak spesifik ke sungai. Tapi ya sama dengan ekspedisi Indonesia Biru atau ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, ya kami memotret sesuatu lebih integral. Kita tidak melihat satu isu sendiri eksklusif gitu. Tapi biasanya satu isu sangat terkait dengan hal yang luas gitu. Nah, kami tidak ingin membatasi dulu apa angle ceritanya, tapi kita ingin lihat dulu masalahnya apa dan tadi masalah itu terkait dengan apa. Tapi betul, kami akan melihat hal yang serius tentang air, ya. Lagi-lagi air ini sudah menjadi komoditas. Kita mungkin sudah nggak kerasa. Mungkin banyak generasi yang sudah lahir dari dispenser. Mereka nggak ngalamin jalan di tengah daerah tertentu, kemudian air tinggal minum dari sungai karena bersih. Saya masih ngalamin, gitu ya. Bahkan di beberapa daerah Anda bisa langsung minum air dari pancuran warga yang memang bersih gitu. Tapi tidak gitu kan, sudah banyak generasi yang merasa minum dari dispenser atau galon itu wajar, padahal mereka sering jalan-jalan ke luar negeri tuh. Harusnya ngerasa nggak wajar karena di negara-negara yang mereka datangi airnya langsung bisa diminum dari keran gitu. Nah, tapi karena tadi sudah dianggap wajar, kita nggak ngerasa itu bukan masalah gitu. Jadi mungkin kami mau tunjukkan lagi bahwa apa poinnya sih gajimu gede kalau 20%-nya untuk transportasi karena macet, 10%-nya untuk air, ya kan? Kemudian 30% lainnya untuk biaya berobat. Jadi kan percuma, habis gajinya, Mas ya. Persis, bahkan untuk beli tanah juga terlalu mahal. Ya kan, karena generasi milenial kan sudah diprediksi akan semakin sulit beli tanah di kota-kota. Jadi gajimu memang gede, tapi untuk beli tanah juga terlalu kecil. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup atau bahkan berlebih, bisa rekreasi gitu ya. Karena memang yang kita makan juga standarnya juga rendah proteinnya. Apa sih protein kita dibanding nenek moyang kita yang bisa makan belut misalnya, variasi proteinnya lebih beragam. Kita kan lebih monoton proteinnya. Pagi ayam, siang ayam geprek, malam ayam bakar. Besok itu mungkin ayam ini, Mas, ayam potong ya, Mas. Ayam potong ya. Dan semua proteinnya kan difabrikasi ya. Input pakannya dari pabrik dan segala. Jadi kualitas makanan kita itu rendah. Jadi nggak heran kalau gaji kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan makanan yang bisa kita beli kayaknya gede karena memang kualitas makanannya rendah gitu. kualitas makanan massal gitu ya. Nah, lalu tadi itu kita nggak ngerasa bahwa
wajar nggak sih ngeluarin 20% dari pendapatan untuk transport? Itu kan berarti ada yang salah dengan tata kota kita ya. Wajar nggak sih menghabiskan 10% kita untuk air? Gitu. Ya. Apalagi daerah-daerah tertentu yang bahkan untuk mandi aja air harus beli. Gitu. Saking nggak layaknya. Dan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, makin kerasa itu persentase air itu. Karena satu jerigen 5 liter gitu misalnya 6.000. Bisa 6.000 untuk mandi gitu ya. Di daerah tertentu yang memang benar-benar parah banget gitu. Jadi air beli dari perusahaan atau dari air isi ulang, kemudian untuk mandinya beli dari tukang air. Itu sekitar 10%. Dan bagi masyarakat menengah ke bawah, 10% dari pendapatannya untuk air itu, oh itu luar biasa, Bung. Gitu. Jadi ini harusnya jadi persoalan serius gitu di Indonesia gitu. Tapi ya tadi kita anggap wajar karena memang sudah berlangsung lama dan sudah nggak tahu gimana cara ngomonginnya gitu. Karena sudah dianggap tadi, udah emang ada masalah ya kita beli dari Danone? Emang masalah ya kita beli dari Le Mineral yang sekarang bahkan pakai galon sekali pakai gitu? Itu lebih aneh lagi, kita minum dari galon isi ulang aja aneh, apalagi galon sekali pakai. Iya, oke. Oke, Mas Dandi, perolehannya mantap banget ini. Jadi saya... ini kita mau closing ini, Mas. Nah, di closing ini, aku ada perumpamaan sedikit nih. Kalau dulu, mungkin kita menganggap sungai itu kan sesuatu yang berharga. Atau lebih tepatnya kita anggap sungai itu harta karun ya, Mas. Ya. Nah, bahkan dulu kan kalau kita ngomong orang-orang dulu itu kan kalau ngajari kita ini kan, jadilah seperti sungai. Biar kita ini pikirannya terbuka dan mengalir, kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengumpamakan sungai, misalnya kayak, kondisi yang disebut sama Mas Dandi tadi, kritis dan segala macam penyakit itu ada di situ. Jadi orang berpikir ulang nih, kita udah nggak bisa lagi menjadi sungai nih, Mas. Karena isinya penyakit. Oke, Mas, kita perbaiki bersama-sama lah. Setidaknya kita mencoba untuk memperbaiki. Ya. Apa nih, Mas, kira-kira penutup dari Mas Dandi nih, yang bisa jadi motivasi untuk kita semuanya? Ya, banyak hal yang sebenarnya kita perlu banyak belajar. Saya juga baru banyak belajar ya, seolah-olah kita sudah mengetahui banyak hal, padahal sebenarnya banyak dimensi-dimensi lain yang belum kita pelajari gitu ya. Jadi dengan pengetahuan, dengan informasi, kita menjadi lebih wise lah, lebih bijak gitu ya. Dan itu mendorong sebuah apa ya, kesadaran baru, dan kemudian kesadaran itu kita sampaikan ke orang lain, kemudian getok tular gitu ya, menjadi pengetahuan umum gitu ya. Jadi saya pikir ya memperbanyak konsumsi informasi ini juga yang saya lakukan juga buat diri saya gitu ya. Hidup tidak hanya untuk cari hiburan gitu kan. Ya hiburan penting gitu ya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita paling susah sedunia sehingga layak dihibur gitu. Padahal kalau kita buka lagi horizonnya masih banyak orang yang lebih susah dari kita gitu. Jangan-jangan kita nggak ada apa-apanya gitu. Kayak tadi gitu kan, misalnya kita nganggap air sudah selesai bagi kita, bukan masalah. Bagi orang lain itu perjuangan banget mendapatkan air gitu. Itu, Bung. Oke, Mas Dandi. Terima kasih banyak, Mas, udah bergabung dengan IG-nya Jawa Pos ini, Mas. Ini saya juga baru nih, Mas, jadi host. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di obrolan ini. Ya, karena dituntut ini. Harus let IG sama Mas Dandi, karena fan-nya banyak, ya. Akhirnya tak turut deh. Oke, terima kasih banyak, Mas Dandi, ya. Sampai ketemu lagi, Mas. Ditunggu karya-karya berikutnya. Oke, ini berakhir sudah diskusi bareng Mas Dandi Laksono. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Instagramnya Jawa Pos. Ini saya pakai helm bukan karena saya mau liputan perang, tapi habis arung jeram bareng Mas Dandi Laksono, meskipun hanya secara virtual. Tapi setidaknya ini simbol bagaimana kita harus melindungi kepala kita biar nggak ditimpuk ketika kita ngomongin hal-hal yang persinggungan. Oke, sukses terus untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Sampai jumpa lagi di Instagram Jawa Pos.